seorang anak untuk kemampuan dirinya. Akan timbul optimisme seorang anak, akan timbul objektivitas, dan akan bertanggung jawab serta rasionalitas. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, mari sama-sama kita hormati hak-hak anak. Di Kota Depok ada Perda Sistem Pendidikan Nasional yang salah satu bunyinya adalah matikan TV di pukul 18 sampai pukul 20. Artinya apa? Artinya, ayo Ibu dan Bapak, kita luangkan waktu bersama anak-anak kita. Kita cermati tumbuh kembang anak-anak kita. Karena selama ini kita kadang-kadang lupa. Kita selalu ingin anak kita menjadi yang terbaik, tetapi kita tidak pernah mencontohkan bagaimana yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kemampuannya sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya sekecil apapun. Dan itulah yang dilakukan oleh Yung Semut-Semut. Dari semut-semutlah putra pertama saya pada saat itu, mungkin di guru-guru yang saat ini masih ada, saya ingat ada Ustaz Taufik, ada Pak Dimas, Bu Maya, Bu Sandra, yang luar biasa yang masih saat ini mendidik di semut-semut. Mereka bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki anak-anak, karena setiap anak mempunyai potensi yang berbeda. Dari potensi-potensi inilah yang diamati dengan jeli. Terkadang kita orang tua memandang bahwa anak ini adalah copy paste dari kita. Anak adalah sketsa terkecil dari kita. Padahal bukan. Anak mempunyai hak yang sama untuk bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Ibu dan Bapak sekalian, pada saat Perang Dunia Kedua, pada saat Jepang hancur, dijatuhi oleh bom sekutu oleh Amerika waktu itu, Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak. Dan yang pertama kali Kaisar Hirohito kumpulkan para jenderal-jenderalnya, dan yang beliau katakan atau beliau tanyakan pertama kalinya adalah, ada berapa jumlah guru yang masih hidup? Jenderal-jenderal berkata, Kaisar, kami masih bisa melindungi Kaisar. Tapi bukan itu yang dimau oleh Kaisar Hirohito. Beliau menyatakan bahwa Jepang memiliki senjata yang hebat, Jepang memiliki strategi perang yang kuat, tetapi Jepang tidak belajar. Jepang tidak belajar bagaimana caranya menemukan bom. Oleh karena itu, dengan 45 guru yang masih tersisa di seluruh Jepang, Kaisar Hirohito mulai membangun Jepang dari guru-guru. Itu artinya guru-guru adalah pondasi terkuat suatu bangsa. Kita berikan aplaus kepada guru-guru yang saat ini luar biasa kepada semut-semut. Ibu dan Bapak sekalian, masih kasih waktu berapa ya? Ibu dan Bapak sekalian, dari sinilah, dari PAN ini, performa anak negeri, karakter anak-anak kita akan dimunculkan. Karena apa? Dari sinilah titik percaya diri seorang anak akan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Robbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, saya hormati Bunda Arfi Destiati selaku Ketua Yayasan Semut Beriring. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayah Indra Wiguna dari Yayasan Semut Beriring, yang dua orang ini luar biasa dalam perkembangan Yayasan Semut Beriring. Yang saya hormati Bapak Sayadi selaku Kepala Sekolah SD Semut-Semut The Natural School. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh Bapak Ibu Guru SD dari level 1 sampai 6 dan seluruh panitia, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya dengan tidak menyebutkan satu persatu, serta Bapak dan Ibu orang tua yang luar biasa pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan performa yang luar biasa dari anak-anak kita. Baju basah kita cuci, sudah bersih kita jemur. Semoga Bapak Ibu banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Ibu dan Bapak sekalian, serta guru-guru yang luar biasa,
Saya dalam hal ini mungkin termasuk yang golongan yang orang tua yang sudah waktunya, mungkin kalau sekarang golongan muda semua Pak, karena 18 tahun yang lalu putra pertama saya bersekolah di Semut-Semut, dan alhamdulillah ini putra kedua saya 16 tahun yang lalu, dan ini putri ketiga saya yang terakhir yang saat ini sudah duduk di kelas 5. Jadi luar biasa perjalanan Semut-Semut memberikan kontribusi besar bagi putra putri saya. Alhamdulillah Semut-Semut melahirkan anak-anak dengan pola didik yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, bagi siapapun yang memuliakan guru, maka akan diberikan tempat terbaik di surga. Go back!